Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana pada hari ini? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan memulai pertemuan pembelajaran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama kepada masing-masing agar kita belajar nanti diberikan sesuatu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada ketua kelas silakan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan aktivitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita hari ini diberi keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi kita kelanjutan minggu kemarin, yaitu untuk passing bawah permainan bola voli dan passing atas permainan bola voli. Siapa yang sudah sering melakukan passing bawah dan atas bola voli? Ada? Pak Wawan, Pak. Mana Pak Wawan? Sudah pernah? Pernah, tapi di pinggir-pinggir kalau lagi pada main saya ngambil bola terus saya passing-passing. Siapa lagi? Bu Nunung juga, Pak. Bu Nunung? Belum bisa, Pak. Biasa mainnya. Ya. Oke, jadi semuanya sudah minimal pernah melakukan. Nanti kita coba bareng-bareng untuk melakukan. Di SD, Pak, pernah, Pak? Di SD, ya, semuanya SD juga pernah. Ya. Tapi benar tidaknya tahu? Tidak tahu. Nah, nanti kita akan coba untuk melakukan passing bawah dan atas. Pak, saya mau tanya, tujuan pembelajaran passing buat apa sih, Pak? Nanti akan saya jelaskan. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita bentuk kelompok dulu, kita bentuk 4 kelompok ya. Nanti saya akan menghitung 1, 2, 3, 4 yang sesuai apa yang saya tunjuk. Ya, paham ya? Yap. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, sudah? Sudah. Yang kelompok 1. Yang menyebut angka 1 berarti kelompok 1. Yang menyebut angka 2, kelompok 2. Menyebut angka 3, kelompok 3. Menyebut angka 4 berarti kelompok 4. Paham? Silakan berdiri. 4, 3, 2, 4, 1, 4, 3. Katanya ada yang lagu katanya. Bayah ya. 1, 4. 4, 5, 5, 5. Oke, ternyata siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan pemanasan dulu supaya tidak terjadi cedera pada kita semuanya. Untuk yang barisan depan, silakan ambil bolanya. Yang bagus, ambil yang bagus. Ya. Hadap kanan, rencang kanan, gerak. Rencang kanan. Ya, tegak, gerak, hadap kiri, gerak. Oke. Coba lakukan apa itu, Pak? Ya. Menyerahkan bola pertama ke kedua, ketiga tanpa gerakan. Yuk, sejauh mungkin. Hop. Nah, lagi balik lagi. Enggak usah bergerak. Tetap ngadep sini. Nah. Hop, terus cepat. Cepat. Ya. Ada bawah ya. Langsung atas ya. Ayo terus bawah. Bawah. Jalan atas lagi. Atas. Bawah. Atas. Bawah, cepat. Yuk. Cepat. Udah. Ya. Ya. Cukup. Ada kanan. Oke, serahkan ke kiri ke kanan. Tambah. Cepat. Lagi. Ya cukup. Tidak lemes ya badannya. Sekarang pemanasan biar gerak leluasa. Kita kelompok 1 gabung kelompok 2 sana sebelah sana. Okay. Kelompok 3, 4 gabung sebelah sini. Oke. Okay. Kita melakukan permainan ya. Melempar bolanya harus dari bawah. Ya. Larinya tidak boleh begini. Selalu geser. Melemparnya ke sana. Atas.
nanti yang terima mau atas melemparnya boleh ini. Nah, tidak boleh dilempar, tidak boleh tangan satu, dorong. Ya, paham? Paham. Oke, okay. Itu gawang, sana gawang. Tim A memasukkan gawang sana, tim B memasukkan gawang sana. Siap. Pelanggaran. Apa salahnya? Melemparnya salah, Pak. Melemparnya salah. Nanti gimana? Dari kening. Oh, oke. Paham ya? Anak kita di bantu, Pak. Eh, lagi. Ya. Oh, ho. Yo. Yo. Oi, oi, oi. Kabar. Geser, geser. Oi. 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 Good. Oi. Pas. Ada yang dorongnya. Emang Uri ini gak ada yang bandel kan ada juga. Usah. Pak, maksudnya kok dilemparin, Pak? Ya kan mau dilempar. Jauhkan. Sekarang kita rubah. Ini 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, sini 4 saja. Coba. Istirahat ke sana. Ya. 4 orang lawan 6. Ya. 4 lawan 6. Jadi strateginya gimana? Di sana. Jangan ke 6. Kita 4. Maka satu strategi terkini depan ke sana. Per daerah ya. Oke. Siap. Oke. Siap. Sip. Oke. 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 Siap. Ya, di sana kan ada 4. Lawan kita 4. Kita 6. Jangan sampai kita kalah tadi sama dia. Siap. Ya. Siap. Oke. Okay. Di sana ada, di sini ada. Oke, oke. Okay, okay. Siap. Okay. Harus kita rapat ya. Siap. Siap. Oke. Okay. Yuk. Tos. 2 3. Ya. Oke. Ho, ho. Ayo, Pak. Ambil. Ya, lanjut terus. Jangan dilempar. Hop. Jangan lempar. Jangan dilempar. Dorong, dorong. Dorong. Nah. Hop. Anggap. Dorong. Hop. Wes. Silakan kumpul berapat. Oke. Bolanya mana? Oke. Sekarang kelompok 1 2 membentuk lingkaran, kelompok 3 4 membentuk lingkaran. Oke. Ya, go. Ya, kelompok berapa tadi ya? Astaga. Benar sini. Atas sini, go. Ya di atas biru. Oke, agak lebar dikit. Kelompok 1 melakukan passing bawah ataupun passing atas ke temannya, silakan bebas. Oke, kelompok 2 juga gitu, silakan. Go. Ayo jangan passing jatuh. Atas. Jangan jatuh. Menurut kalian, silakan. Bebas. Bebas, ayo ambil. Bebas. Ambil terus. Bebas. Yo. Jalan apa bola jalan. Bebas, mau ke atas silakan. Ambil. Ambil. Pokoknya jangan jatuh aja. Bebas. Yo. Nah, silakan. Kita akan mempraktekkan passing bawah. Tadi kalian sudah melakukan pemanasan melempar bola, gerakan passing bawah. Nah, sekarang kita praktekkan passing bawah yang sebenarnya. Passing bawah yang sebenarnya adalah ini, kaki dibuka selebar bahu, jangan sejajar, agak maju sedikit, badan condong ke depan, tangan lurus ke depan. Ayun, perkenaan bola pada lengan bagian bawah. Nanti akan dipraktekkan teman kalian melakukan passing bawah dan passing atas. Silakan. Kalian mengenalinya memperhatikan. Dwi. Dua pasang Dwi, berdiri Dwi. Sama Soleh. Siapa aja? Ini Pak Yaya. Isul. Iya kan siapa aja nama? Ya, silakan.
Yang ini melempar karena passing. Melempar mana? Ini yang melempar, ini passing. Lempar passing bawah. Maju, kakinya maju. Kakinya maju. Kakinya maju. Maju leh. Kakinya maju. Kakinya maju. Perhatikan kakinya, perhatikan tangannya, perhatikan badannya. Makin deket aja. Ya, Jigo. Sekarang passing atas. Ya. Passing atas. Ya, perhatikan. Dorongan tangannya, perhatikan. Yuk. Kita lanjutkan. Kalian melakukan passing bawah dan passing atas bersama-sama teman kalian secara kelompok. Kelompok 1 silakan di sana, kelompok 2 di sini. Oke, berdiri. Oke. Let's stop. Perhatikan cara melakukan yang sebelah sini melempar bawah, buka kakinya, melempar yang ini melakukan passing bawah langsung ke belakang. Paham? Paham. Go. Mundur. Mundur cepat. Tinggi lambung di atas kepala. Nah. Ngajak lari. Stop dulu. Oke. Tenang lagi. Pasti bawa pasti ngata sih. Sekarang ditangkap dulu pokoknya. Nah, sekarang ini melempar passing bawah lari ke sini. Ya, paham ya? Ya. Oke, go. Tangkap dulu ya. Tangkap bos. Tangkap dulu. Nah. Hei, lempar. Ya, terus. Sekarang passing atas. Yuk, go. Laksanakan. Passing atas. Tangkap dulu sana dulu. Yuk. Kalian tadi sudah melakukan passing bawah, passing atas secara berpasangan sama teman kalian. Ah, sekarang tugas kalian, kelompok 1 melakukan passing bawah dan passing atas, sedangkan kelompok 2 untuk mengevaluasi kebenaran gerak teman kalian yang dilihat adalah kaki, tangan, dan bentuk badan. Paham kalian semuanya? Paham ya? Oke. Sebelumnya kelompok 1 silakan berdiri. Kelompok 2 mengevaluasi teman kalian. Apa yang sudah di situ ada soalnya, tolong dituliskan. Tolong bagikan. Kelompok 1 sudah siap melakukan passing. Kelompok 2 mengevaluasi, mengamati ya. Silakan. Yang mengamati berdiri. Oke, silakan. Lempar, yang sebelah sana lempar. Ini passing. Passing. Lemparnya bawah. Nah, terus. Ya,
Nanti sana yang masing. Ya. Ya, cukup. Silakan lempar passing atas sebelah sini. Lempar yang ini. Sebelah sana yang lempar. Sebelah sana yang lempar. Sebelah sana yang lempar. Nah, passing atas. Tolong diamati. Tolong diamati. Ya, ganti. Passing. Cukup. Silakan duduk. Tadi kalian sudah mengamati teman kalian. Ya, saat melakukan passing bawah dan passing atas. Sekarang diskusikan. Diskusikan yang mengamati, kemudian nanti kalian bisa menjelaskan yang terbaik mana, yang salah mana. Paham ya? Oke, diskusikan. Ngumpulin, muter-muter. Teman-teman, setelah kita melihat teman kita yang melakukan passing, kira-kira yang paling bagus siapa ya? Kelihatannya Wawan tadi. Wawan. Saya setuju. Tangannya bagus, kakinya juga udah bagus. Pandangan dia ke bola juga udah bagus. Oh, Evi juga bagus. Ini tangannya lekitannya ada. Oh. Jadi bola melambung. Oh iya, kita berarti putuskan ternyata berdasarkan hasil penilaian kita Evi sama Pak Wawan. Evi dengan Wawan. Iya. Iya. Sudah diskusinya? Sudah, Pak. Oke, ada tahu jawabannya apa? Sudah. Coba salah satu. Iya. Apa? Hasil evaluasi berdasarkan kalian. Hasil penilaian kami, Pan, semuanya sudah bagus, namun ada yang lebih bagus, Wawan dan Epi, Pak. Jadi dua orang yang lebih bagus. Oke, tepuk tangan. Ya. Kalian tadi sudah menyebutkan teman kalian yang bagus ada dua orang, Wawan dan Epi. Untuk itu, sekarang hasil tugasnya evaluasi dikumpulkan. Ya, cukup. Cukup, Pak. Anak-anak sekalian, bahwa tadi sudah kalian melakukan passing bawah dan atas. Nah, kita besok akan melaksanakan lanjutan pembelajaran bola voli, yaitu servis dan smash. Untuk itu, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian passing bawah dan passing atas yang baik dan benar sudah disampaikan. Nah, untuk besok tugas kalian di rumah adalah membuat suatu tulisan servis sama smash itu yang baik dan benar itu bagaimana. Tugas dikerjakan di rumah minggu depan kita dikumpulkan. Sudah paham? Paham. Jadi untuk pembelajaran hari ini tadi, mulai dari passing bawah, mulai dari kaki, tangan, bentuk badan, ini gerakannya, passing atas juga itu, sudah paham semuanya ya? Ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti di rumah maupun di saat kalian melakukan pertandingan bola voli. Untuk itu, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita melakukan cooling down, penenangan dulu agar kita capek-capeknya hilang. Oke. Satu orang dipimpin tengah ya. Kami ya, duduk aja Pak ya. Silakan enggak apa-apa. Oke. Marilah teman-teman, kita tangannya ke atas, goyang-goyang, jatuhin, awas hati-hati kena lantai. Naik lagi. Turun. Naik lagi. Turun, oke, sekarang kakinya diluruskan, oke. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki silang. Ini ke sini ya, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki, silang yang kanan. Tarik ke belakang sampai berasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, cukup. Silakan berdiri.
ngemain dulu sebentar, Pak. Berdoa ya. Doa. Doanya berdiri apa duduk? Berdiri aja. Lengkap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita sudahin materi Pura Poli pada hari ini. Kita berdoa, kita berdoa. Silakan dipimpin doa, Saudara Wawan. Ya, mari teman-teman kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Terus. Semuanya. Oke, SMP Kota Tangerang. Oi.